What's up guys? So sekarang tuh sampai di jembatan Meteor dan make sure guys terbang drone. Depo hasil seperti apa? Check this out. Good morning guys. Saya tanya bayi ya, tentu tidur di situ. Tuh melintang-melintang di itu. Kursi-kursi balak-balak itu. Dan ya, tentu tidur di puskesmas. Pagi ini sudah dari Benawa. Maju ke depan sedikit, ada tanjangan-tanjangan yang bagus di tikungan. Tong sempat stop dan kasih terbang drone. Depo view seperti apa? Check this out. And jangan lupa like, share, dan subscribe. Peace. Nanti tong dua boleh karet ini apa? Karet tali kau orang masih dulu ya. Karet dulu. Kemudian dia tahan tu. Prep. So guys, tom plan jalan jam 2, ikat jam 1, sekarang jam berapa? Jam 5. Jadikan pengalaman, nanti besok buat kesalahan yang sama lagi. Tidak apa-apa. Bantuan datang dari Western, Hamadi, memang. Go far away, go, go somewhere place by me hide away. For making boys and girls start to not away. No making you me ra all away. Oh, maybe one, two. How many valid friends you got them? Tell them come to make them you make got them stuck on you. So good morning guys, tadi pos penjagaan di bawah sana Arso 6 sebelah sana. Tong ada pengaturan barang karena tadi sedikit miring karena jalan juga bergelombang sekali, jadi kita punya Maximus Prime lagi setel ya, seperti inilah sesuai. No drop, no stop, you may go bottle top, letting you know this is a high party, rocking your body the island way. Something's a feeling getting right to my heart. Sunshine, palm trees, good vibes, yeah we poppin'. Sometimes I feel like falling in love in Adidas. Moonlight, shine bright, sipping on a 4-5. Bruise up, drink up, smoke up, mess up. Sekarang kita sudah di sekitaran Kampung Waris sepertinya. Dan ya, Max mau kasih terung di drone. Kita mau ambil sedikit di jembatan itu. Jadi konsepnya kayak tong lewat
baru drone mungkin akan antara standby di atas atau di samping, dan tentunya yang mau ambil sekitar sekeliling tempat sini gitu. iPhone? Kenapa? Mana Wamena? Mana? Oh, sana ya Wamena. Yo. Ini ke mana? Kalimo. Kalimo. Kalau Wamena mana? Aduh sayang, tidak ada nih. Sini ada pertigaan. Pertigaan sini. Jadi kalau kamu dapat tugu ini, kamu belok yang sebelah kanan yang ini. Sebelah kanan. Terus yang kiri ini ke salah satu kampung di Kabupaten Kerong punya. Tapi kalau ke Yalimo dan Wamena itu di sebelah ini. Jadi sebelah begitu kamu menghadap ke arah tugu ini, kamu ke sebelah kanan. Begitu. Sip. Itu yang sudah sekitar next, berapa jam perjalanan nih? Terus sekitar dari jam 7 pagi sampai sekarang sudah jam 9. Tong sudah sampai di tugu ini. Perjalanan cukup luar biasa karena tong banyak stop, ambil beberapa footage, dan juga tempuh barang-barang ini sedikit miring-miring karena ini tong punya pengalaman pertama sendiri untuk trip, jadi terikat baik. Tapi ya, sejauh ini sangat baik sekali. Semoga kamu punya perjalanan ke arah Yalimo dan Wamena baik-baik. Peace.
What's up guys? So, tong lagi di Benawa sebelah sana. Dan kita ternyata ini sekarang tong di mana? Tapi tadi tong pembahan warang telah pas. Dan berikat, sekarang Max lagi istirahat. Kasihan, dia capek sekali. Dia juga sungguh super capek, tapi ya, pengalaman yang hebat. Cuaca cukup bagus, sangat mendukung sel hari ini, tidak ada hujan, meskipun tadi beberapa kali sempat mendung di sana, tapi ya sejauh ini bagus, dan kita setelah perbaiki semua, semoga perjalanan akan lancar. Selanjutnya untuk masuk sampai di Benawa atau Jembatan Meteor, dan tong mungkin ambil beberapa konten lagi di situ, dan kalau masih ada waktu, tong sambut lagi, tapi kalau tidak, tong istirahat, seperti begitu. Semoga, men, tong terada ini tuh, tenda tuh. Tidur di camp. Tong akan coba untuk tidur di camp, karena menurut teman-teman yang sudah lewat sini bilang bahwa camp, di situ kok siapa aja kok mau jalan darat, kau masuk dong pasti akan terima kau dan kamu tidur baku lapis bercengkrama dalam situ. Dan ya, semua baik, semua dengan tujuan satu, mau ke Wamena, ada yang bawa barang, ada yang mau pulang, ada yang mauin semua, jadi ya seperti begitu. Dong akan berkamuflasi semua dalam satu camp di situ. Seperti itu teman-teman, perjalanan hari ini cukup melelahkan, sangat baik sekali, pengalaman yang cukup hebat untuk saya sendiri. Ini saya perjalanan kedua kali, yang pertama saya pakai mobil dengan tim besar, dan kali ini saya pakai motor sendiri, sampai bahu mau patah-patah, saya bawa alat di tas bokmar itu, demi. Semua baik, hidup pendek, tetap menikmati. Kalau sampai itu tiba dua mena hari Minggu kak, Minggu kak, misalnya hari Minggu toh. Minggu berarti tanggal 5 tuh naik. Break, minum air, makan biskuit. So ini pantat keram macam sapi mati gitu. Ya. Ada pakai awal ini berapa?
What's up guys, saya sekarang sampai di jembatan Meteor. Di jembatan belakang ini, tong buru untuk dapat sunset di sini, tapi sunset tipis sekali. Dan ya, Max ada kasih terbang drone. Max, stok bagus ya? Lumayan abang. Ayo, terima kasih. Semoga tuh bisa pakai untuk bikin apa, Max? Max, nanti gue pakai tidak? Pagi itu. Hah? Tidak apa. Ah, udah belan nanti. Max kasih terbang drone. Tapi drone kalau baterai semati baru pakai sapunya. Begitu. Sip. Jangan kamu kayak satu spot mau kasih drone dua-dua. Buang-buang tenaga, baterai, segala macam. Sip guys, seperti itu. Ini jembatan Meteor. Mungkin kita akan pergi lihat sejarah di sana. So guys, saya coba untuk baca dia punya teks di situ, tapi dia punya teks tidak terlalu kentara. Dan ya, di situ tertulis jembatan Mamberamo. Saya tertarik nama Meteor dari mana, tapi sejarah yang ditulis di sana itu jembatan Mamberamo. Dan ya, sekarang dipanggil Meteor gitu. Wih, memang jadi pilot Meksiko. Kita sungguh bilang ini dia mulut bergetar nih siu ah. Ih, mana buper pu. Ya usah Lex. What's up guys? So sekarang tuh sampai di jembatan Meteor dan Max ada extra drone. Depasnya seperti apa? Check this out. Sehingga di apa itu nama warung makan warung putih ya Yos putih ya Rep. Dan kita berjumpa dengan hat nama siapa Abner kita berjumpa dengan Abner. Luar biasa trip yang sedikit di luar ekspektasi tapi semua baik. Morning guys. Morning. Saya tanya pagi orang tidur di situ. Tung melintang-melintang di itu kursi-kursi balak-balak itu. Dan ya, tung tidur di puskesmas Benawa. Puskesmas Benawa toh. Ya. Ini puskesmas. Tung tidur di berada bu saudara perempuan kakak perempuan punya tempat tugas. Puskesmas di sana dan ini pun sunrise. Tampaknya BSD dan arah Jayapura utara sebelah sana. Sunrise akan naik dan tong rencana untuk menikmati sunrise ini di atas puncak. Jadi tong ada siap-siap untuk mau gas di sana. Begitu. Selamat pagi teman-teman. Good morning guys. Ya ini puskesmas dalam sini. Dewi top. Selamat pagi. Pagi. Tom udah saya terbang drone. Kita berjalan ke sana ini ke arah Wamena. Kalau sana Jayapura. Dewi view sana gaul sekali. Dan Tom rasa kayak mau terbang drone untuk kejar Tom gitu. Oh,
What's up guys, tong sudah di ketinggian 80 ribu kaki. Tapi tertawa siapa kaki ya. Ini tadi kita jalan sedikit menikung-menikung. Dan ya, pagi ini sudah dari Benawa. Maju ke depan sedikit, ada tanjakan-tanjakan yang bagus di tikungan. Tong sempat stop dan kasih terbang drone. Lihat view seperti apa. Check this out. Oke, okay, stok bensin 5 liter. 5 liter lagi sudah habis, 5 liter lagi. Dan posisinya sekarang tangki sudah kosong. Endap jalan ini turun-turun, ayak di sini. Weh, jelas. Jelas. Endap jalan turun-turun zigzag begini nih. Dari drone kelihatan bagus ya, turun-turun nih, licin juga sebagian. Nanti Gunung Botak sebelahnya. Jadi turun-turun jadi jalan bla-bla gunung di sana. Tapi sekarang tong isi bensin dulu karena ini sudah habis. Mayu, my trip, my adventure.
kita sudah sampai di jembatan Gilikia. Dan tadi tonton dari sana. Oke. Siwa jelas. Jalan deh. Aceh. Turunan cukup ekstrim depan sini. Harus pakai gigi. Ayo jalan. Pajan terbang-terbang. Baik, santai sekali. Hormat. Guys, kita minum air langsung dari hutan. Gak apa-apa. Sakit kah apakah? Perut yang ngatur. Siwa deh bu. Apa ini? Arter kaboter nih, gaul sekali. Hati-hati, rantai.
Ada yang jual singkong sebelah itu. Ada yang jual singkong sebelah. What's up guys, Sotong-Sotong sekarang lagi istirahat, break untuk kau masak air, bikin kopi dan lain-lain. Sama makan mie mungkin. Ini ada camp atau pondok yang dombangan untuk mungkin dulu pas waktu bikin jalan. Dan ya, tadi tuh dari sebelah sana. Lihat gunung-gunung ini. Dan kita akan menuju ke sebelah sana. Dan di sini ada papan nama yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jalimo, Distrik Welarek, perbatasan wilayah dan dusun yang punya hutan ini ada 6 marga dari Kali Yahuli sampai Kali Kil. Kali Yahuli yang tadi tong lewat di bawah sana itu, dan 6 marga tersebut ada Salak, Wanisamu, Miram, Ulugi, Luku dan Humbasinggik. Ya. Itu 6 suku yang memiliki hak wilayah di sekitaran sini. Jadi ya, tanah Papua bukan tanah kosong. Semua ada yang tinggal. Seperti begitu guys. Perjalanan yang cukup fun. Dan kita lagi break untuk masak dan makan. Tonton ada bongkar yang tadi air tadi kita ambil di bawah di arter yang tadi. Max buka dia punya perlengkapan jitu. Ih, tapi Max boleh. Ih, dia comfort ya. Tutup buka lagi. Dia kayak gaul gitu. Buka. Ih. Buka tutup. Ih. Ngeri. Tertip. Kamu dengar bunyi alam. Sudah besar ini. Rencana jual kah tidak nih? Rencana. Oh.
ini sarapan pagi kita, untuk siang juga minum. Kita chef ada nih. Ih, makan barang jatuh. Mei Pai Tux. makan demi barang jatuh. Sio terbaik. Oke, kita ganti oli. Memang ini kita chef sekaligus mekanik ini. Jelas. Bemex. Mei tua. Kunci memang ini setelah ganti oli 3 bulan ini. Baru pakai naik komennya lagi. Ini tuh tinggal urus mai tua jadi. Ih, sampai motor ini tentu urus kayaknya. Nanti mai tua sakit hati motor jadi pelampiasan. Ih. Anjing, mereka kasih putus uang semua lari ke motor. Dah mai tua motor apa kasih tinggal. Lagi sih. Minum air banyak. Masih sekitar 4 jam atau 5. Sampai Yalimo Elilim baru waminan lagi terus. Wih, debu panas. Setemi luar biasa. Max ada minum dari sumbernya langsung. Guys, itu dari sana ya, lihat. Yang sana itu gunung dong bla bla sampai tiba di sini. Masih harus naik lagi. Kantong bensin sekitar 25 liter sudah habis. Iya 25 kan? Kurang lebih. Brigadier, brigadier. Sofia namukana. Sofia nabusua. Sofia nasua. Sofia so
mesel ja fe kimono.
What's up guys? So, tong sampai di atas. Ini namanya gunung apa ya? Gunung Sinyal. Dia namanya Gunung Sinyal karena di sini tong sudah dapat sinyal gitu. Dan jembatan bolong sebelah sana sudah lewat, sudah jalan sudah sangat bagus. Dan ya, tadi tong udah terbang drone untuk Kota Ililim sendiri dari sebelah sana. Depo hasil super gila. Dapat kabut tipis-tipis, jalan sebelah sana dan memang view gaul sekali. Tong pilot drone ada belakang ini. Depo hasil seperti apa? Check this out. Rasa kayak aduh, madu Hamadi. Iya. Gimana? Yang mana saya di Hamadi? Dari jelas. Kata-kata untuk hari ini, Abner. Siap untuk jalan dan siap kita di apa nih? Terus berjalan ya, jalan dan baik. Amin. Haleluya. Berikan. Kamu dapat aja. Naik motor langsung. Brigade. What's up guys? Welcome back to my channel and jangan lupa like, share dan subscribe. Peace. Brigade. Miring. Terus tiba-tiba Mina. Jam berapa ini? Next, buang ngomong. Jam berapa sekarang? Jam 11. Sebab datang pun tiba di Wama. Jam 11 lah, jam 11 lebih. Terus orang tangan ditukar. Tangan kayak sebat tuh tadi. Unpack. So guys, tong. Pagi ini setelah ganti oli, lepas-lepas barang-barang, Abner dan Max, pakaian kotor. Nama siapa? Snoopy toh Max? Nama siapa anjing? Snoopy. Abner, Max. Max punya oli kemarin sudah ganti pertengahan jalan. Atau belum? Terbaik.